Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Tetapi bagaimanapun, saya tidak ingin mendengar suara itu terulang lagi malam ini, kata Norma. Saya sebaliknya, sebelum bisa melihat, kepingin mendengar suaranya lagi, dan saya akan mengintip. Takut sih, takut juga, tetapi tentu mengasyikkan. Dan seperti Bung Erwin, saya nanti akan dapat berkata bahwa saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ngomong-ngomong, Bung Erwin, macan yang begitu, apa seluruhnya macan atau hanya sebagian? Tidak tentu, jawab Erwin. Ada kalanya badan manusia berkepala macan, dan kadang-kadang badan macan kepalanya manusia. Poniman tertawa bagaikan mendengar kelakar. Hilman sama sekali tidak tertawa. Dia ingin cerita ini dihentikan sampai di situ saja. Dia punya firasat akan terjadi hal-hal yang menghebohkan nanti. Mereka berpisah setelah tak kurang dari satu jam membicarakan suara harimau itu. Dan tidak ada satupun manusia, besar kecil, tua muda, yang tidak membicarakannya. Hari itu kebetulan Minggu, membuat Hilman bisa istirahat di rumah. Dia berbincang-bincang dengan sahabatnya Erwin. Aku ingin cari pekerjaan di kota ini, Hil. Kata orang, bagi siapa saja yang mau berusaha, ada tersedia nasi di Jakarta ini. Aku tak pilih pekerjaan apa, asal halal, kata Erwin. Tetapi mengapa kau tinggalkan pekerjaan atau usahamu di Medan? Erwin tidak segera menjawab. Dia teringat tentang apa yang telah terjadi di sana, sehingga dia harus meninggalkan kota itu. Peristiwa itu tak akan pernah dapat dilupakannya, sebab terlalu menyakitkan hati. Dia, apalagi dengan wajah dan potongannya yang ganteng, berkenalan, kemudian berkasih-kasihan dengan seorang gadis. Marga gadis itu Nasution, jadi masih asal Tapanuli Selatan juga. Erwin mempunyai marga juga seperti ayahnya, Jalubu. Karena Erwin selalu sopan, maka ia segera disenangi oleh keluarga Erna Nasution, baik oleh ayah, ibu, maupun adik dan kakaknya. Erna sendiri kian hari kian sayang pada Erwin, terutama karena kegantengannya. Tetapi pada suatu hari yang malang, entahlah hari yang beruntung, datang seorang keluarga Nasution dari Panyabungan. Dia pedagang keliling. Di mana ada hari pekan atau pasar, disitulah dia pergi membawa barang dagangannya. Orang yang suka keliling atau banyak berjalan akan melihat dan mendengar banyak. Salah satu di antara yang didengarnya itu adalah kisah tentang Jalubuk yang telah meninggal. Orang banyak menceritakan bahwa hampir pada setiap malam Kamis ada harimau masuk kampung, tetapi tidak pernah mengganggu manusia. Buat orang yang sama, jika demikian keadaannya, sudah dianggap sebagai harimau penjaga kampung. Dia tidak akan pernah mengganggu, kecuali kalau ada orang kampung yang berbuat dosa besar. Tetapi pada suatu malam dengan hujan cukup lebat, harimau itu keluar pula dari tempatnya masuk kampung. Dia mengaum-ngaum. Rasa takut tentu saja menghantui penduduk, karena biasanya dia tidak berbunyi begitu. Pada paginya, orang melihat jejak kaki-kakinya di banyak tempat, tetapi jelas dia berhenti di pekarangan rumah Jalubuk yang telah meninggal itu. Dan ketiga, orang kampung mengikuti jejak itu kemana perginya, tampak pula bahwa dia berakhir dan berawal dari sebuah kuburan.
kuburan itu kuburan Jalubuk ayah Erwin. Tahulah orang bahwa macan itu piaraan Jalubuk. Orang kampung pun tahu bahwa yang begitu biasanya diwariskan kepada anaknya yang paling tua. Dalam hal ini, Erwin. Tetapi dia rupanya masih selalu rindu pada majikannya yang telah meninggal itu. Paginya, hal itu diketahui oleh Erwin. Orang tidak mau membicarakannya dengan dia, karena segan, takut menyinggung perasaan Erwin, dan takut pula kalau-kalau Erwin marah dan dendam. Tetapi Erwin sendiri mengetahui bahwa dia sudah jadi buah mulut orang kampung. Nila gadis yang dicintainya berubah, menjauhi dirinya. Karena malu, dia meninggalkan kampungnya, merantau ke Medan. Sehingga dia berkenalan dengan Erna Nasution dan keduanya saling menyukai, kemudian saling mencintai. Kisah tentang itulah yang antara lain didengar oleh keluarga Nasution yang berdagang keliling itu. Namanya Nurdin, Nurdin Nasution. Ketika dia datang ke rumah saudaranya itu, dia berkenalan dengan Erwin dan karena tidak menduga yang buruk, Erwin menceritakan dari mana asalnya dan siapa orang tuanya. Dia bukan anak durhaka yang tidak mengakui ayah. Maka terus terang dikatakannya bahwa ayahnya bernama Jalubuk. Tentu saja dia tidak ceritakan tentang piaraan ayahnya yang sudah turun kepada dirinya. Tetapi hal ini sudah diketahui oleh Nurdin dan dia menceritakan kepada ayah Erna. Bukan dengan maksud buruk sebenarnya. Adalah kewajibannya sebagai paman Erna untuk menjaga keselamatan kemenakan dan nama baik keluarga. Siapa tahu apa yang akan terjadi. Kata orang, harimau piaraan Jalubuk itu turun kepada anaknya yang bernama Erwin. Nurdin menceritakan segala apa yang mungkin terjadi. Erwin majikan dan harimau jadi piaraan yang dapat disuruhnya apa saja. Kata Nurdin, piaraan begini harus diberi makan. Ada yang setiap tahun, ada juga yang 6 bulan sekali. Makanannya manusia, kalau dia tidak memberi, maka dia sendiri harus menebus dengan nyawanya. Oleh pandainya Nurdin mengisahkannya, sehingga akhirnya menimbulkan rasa takut pada Erna dan orang tuanya. Maka Erna disuruh mencari jalan untuk menjauhkan diri dari Erwin. Disuruh memutuskan tali cintanya. Mulai hari itu, terasa oleh Erwin bahwa keluarga di rumah Erna tidak lagi seramah dulu terhadap dirinya. Erna sendiri masih seperti biasa. Sebab dia memang betul-betul cinta pada Erwin.